oleh-oleh khusus dari saya, single origin Jembrane, biar suatu saat ada single origin Kuala Utara. Jadi please dijaga fermentasinya, jangan pakai karung pupuk, harus pakai green pro. Ini buat bapak, 1, 2, 3, 4. Selamat menikmati, kirim coklat lagi. Oke. Ini dari produk yang lain, ada 1, 2, 3, 4. Titip juga buat keluarga, buat anak-anak ya. Siap. Nanti aku titip buat Pak Her, sama Pak Her. Oke. Semangat, semangat, fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Nang Satria Channel. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Okay, oh, there are many chocolates. We are going to review this chocolate. This is chocolate. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Coklatnya sudah sampai. Terima kasih untuk Ibu Agung, kirimannya sudah sampai. Mari kita buka satu persatu ya. Oke. Iya. Ini coklat. Coklat yang terdiri dari 71% cacao dark coklat. Jadi kandungan coklatnya sebanyak 71%. Wow. Nanti kita coba ya. Ini sama. Dan juga ada organic garlic. Yang kandungan coklatnya itu 73% sea salt. Ada juga mengandung grain of laut juga. Ini dia. Ya, ini juga ada drinking coklat. Jadi ini dari organic raw chocolate powder. Jadi dari coklat organik ya. Wow, ini keren sekali. Dan ini dia yang paling menarik terlihat dari packagingnya aja sudah sangat luar biasa. I love Bali. Jadi sangat terasa dan sangat terlihat dari packaging saja bahwa ini berasal dari Bali. Ya pasti yang tidak tahu Bali. Nah ini juga nih salah satu coklat yang kemasannya cantik sekali. Packaging kemas dengan sangat cantik dan bahkan setiap coklatnya itu gambar dari ikon-ikon Bali. Wah, keren sekali. Dan juga ini ada nih. Ini apa? Kacang. Iya, ini kacang mete coklat. Wah. Nanti kita coba satu-satu ya. Iya. Ayo kita review satu-satu dulu, satu persatu dulu coklatnya. Kita mulai dari sini. Ini dia. Jadi dari setiap biji itu seperti yang saya katakan tadi, betul-betul merupakan ikon dari Bali sendiri. Nih. Nih, coba kita lihat dulu. Seperti ini, coba kita coba ya. Ini kiriman dari Ibu Agung ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kirimannya Ibu Agung. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba rasakan coklat dari Bali. Lembut. Terima kasih Ibu Agung. Ini terasa coklat dan susu ya. Sekarang kita coba dulu. Ini organic dark chocolate yang mengandung 73% organic dark chocolate. Kita rasakan sensasi coklat. Betul-betul nyoklat ya. Biasanya saya tidak terlalu suka yang terlalu pahit, tapi mungkin ini ada nuansa yang berbeda. Kita lihat. Ini kalau
dilihat nih seperti bukan packagingnya nih kayak bukan coklat biasa ya. Kemasannya keren, unik, menarik. Baru dari kemasan memang sudah sangat terlihat menarik. Kita cicipin dulu. Kita coba dulu yang kandungan 73% organic dark chocolate-nya. Enak. Asli coklat banget. Ini makan coklat tuh yang seperti ini. Enak. Ya, jadi tadi saya sudah rasakan rasanya coklat ini yang dari Bali, ala Bali. Terus saya akan coba rasakan coklat yang 73%. Bagaimana rasanya? Wow, enak. Ya, jadi ini sangat terasa ya. Coklatnya yang 73% ketimbang yang ini. Jadi ini dia agak sembar dengan coklat dengan susunya ya. Kalau ini lebih tinggi terasa rasa coklatnya ketimbang dengan susu atau agak manisnya ya. Kalau saya sendiri, perbandingan antara coklat yang di packaging dengan sangat menarik seperti ini sama yang ini, masing-masing memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda. Tapi intinya satu, semuanya nikmat. Kalau yang ini, mungkin kandungan susu, gula, dan coklatnya itu seimbang. Kalau yang ini, karena memang tingkat coklatnya 73%, jadi memang rasanya benar-benar coklat. Dan juga sangat terasa ada butiran garam yang dikatakan juga bahwa ada sea saltnya, ada garamnya pun sangat terasa. Dan ternyata coklat dicampur garam itu juga ternyata enak. Dari sini saya bisa merasakan itu. Ini perlu dikembangkan ke depannya. Oke ya, jadi ini saya lihat ada terlihat gambar mente ya, jadi saya rasa ini enak banget pastinya ya. Ada mentenya dengan disalingi dengan coklat ya. Kita coba dulu ya. Wow, keren teman. Ini bentuk mentenya ya. Jadi kita coba rasanya juga ini. Ini produk dari Mason Bali ya. Ini. Ya, jadi kita coba ini. Ya, nah kita lihat ini mentenya. Di luarnya adalah coklat. Enak. Baik, dari saya sendiri, saya akan mencoba salah satu produk coklat. Di sini terbuat sama-sama semuanya berasal dari Bali, tapi di sini ada tertulis Mason Bali. Dan juga sepertinya jambu mete yang dibalur dengan coklat pasti sangat nikmat. Dan nih dia seperti ini, jadi memang kayaknya satu utuh jambu mete utuh dibalur dengan coklat. Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Enak. Selain coklatnya yang enak, seperti yang sama-sama kita tahu gimana sih nikmatnya makan mete plus dengan coklat. Ini enaknya bangetan. Selanjutnya kita akan mereview salah satu coklat yang packagingnya unik seperti ini dari Mason Bali. Kandungan coklatnya 71% cocoa dark chocolate single origin. Kita coba dulu, kata Pak Usman sih ya, katanya salah satu coklat yang diandalkan oleh Ibu Agung. Kita coba, mungkin diantara coklat memang mungkin rasanya yang paling menarik, yang paling unik, atau gimana-gimana. Kita pastikan dulu atau kita buktikan sendiri. Karena kalau berbicara rasa sih, berbicara
seperti kita makan coklat. Baunya seperti coklat natural fermenting yang kayak memang betul-betul alami, asli, origin, judulnya aja origin. Coklat abis. Ya. Sudah, saya tidak bisa menggambarkan. Intinya kalau mau rasakan coklat dari sekian yang saya coba, yang paling coklat dan paling coklat sudah ini. Ya, single origin. Keren. Ya. Oke, saya akan coba ke coklat single origin ya. Ulang. Oke, kita coba coklat 71% ya dari produk Mason Bali. Ya. Dia single origin. Kita coba ini bagaimana rasanya? Wow. Ini sepertinya kayak rasanya sangat rasa coklat. Dia sepertinya ada rasa kejut-kejutnya. Yang jelasnya terasa banget coklatnya, coklat origin ini. Terima kasih Bu Agung. Iya. Ini ada Greek coklat. Jadi mungkin perpaduan coklat dengan anggur atau coklat diberi essence anggur atau apa, kita nanti kita buktikan saja. Ya, packagingnya yang sangat cantik, sangat menarik. Sama dengan ini. Ini coklat susu. Kalau yang ini, kalau dari kemasannya dilihat anggur. Kita coba dulu. Great coklat. Wah, warnanya lilak. Lilak banget nih. Anggur banget. Saya coba dulu. Manis. Manis susu. Anggurnya, rasa anggurnya juga dapat banget. Juga rasa coklatnya. Enak. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi, but thanks for all. Thanks for Ibu Agung. Semuanya sudah kita coba dan semuanya enak. Ya, keren-keren. Enak banget.